Prabowo Subianto kembali menjadi bakal calon presiden pilihan Mama di tanah air. Kedekatan Menteri Pertahanan ini dengan Mama terbukti dalam berbagai kunjungannya ke sejumlah daerah. Prabowo bahkan meraih elektabilitas 36,7% dalam survei Lembaga Survei Jakarta. Beginilah keakraban Prabowo Subianto bersama emak-emak dalam berbagai kunjungan kerjanya ke berbagai daerah. Menteri Pertahanan ini selalu mendapat sambutan hangat dari emak-emak. Kedekatan dan keakraban Prabowo dengan emak-emak ini dibuktikan dengan hasil survei Lembaga Survei Jakarta LSJ. Melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan kelompok pemilih emak-emak menjadi penyumbang terbesar suara untuk Bacapres Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. LSJ mencatat, jika pemilu dilakukan pada hari ini, hasilnya Prabowo Subianto yang paling banyak dipilih oleh emak-emak sebagai presiden di 2024. Responden emak-emak sebanyak 36,7% memilih Prabowo Subianto jika Pilpres dilaksanakan pada saat ini. Selain emak-emak, sebanyak 38,6% aparatur sipil negara atau ASN juga memilih Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Tingkat keterpilihan ini jauh di atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Keterpilihan Prabowo oleh emak-emak menurut survei LSJ didasari dari analisis tabulasi silang antara variabel pekerjaan responden dengan variabel capres yang akan dipilih. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.